Interten FC duwene seniman Tianyu Wangi tujuane ganggu raketaken yo setulurane. Ayo dulur 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 seniman Tianyu Wangi kumpul kare guyub rukun ambi nyenang no ati gal dalam sakoncoan ono ring lapangan yang penting ati yakin mesti menang yang mikir corona yang ngur olahraga awak sehat hati nemu kopunya ole 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 ayo pial pialan nekne sehat awak olahraga noring Interten FC mung seniman Tianyu Wangi hang duwe. Terima kasih buat semuanya. Ole ole ole. Jalan pertandingan seri hari ini. Jarang ring Interten FC. Masih pegang bola. Masih. Internet. Masih ke tengah dan masih bisa diselamatkan oleh jenderal di sana. Ada Agus di sana. Maksudnya ke belakang. Nomor punggung 6 di sana sudah bersiap. Ke depan. Nomor punggung 5 kuasai bola. Terupas ke depan kepada Demi di sana. Dibiarkan saja lari yang kurang kencang dari Demi di sana. All Star Siliragung Sanggaran masih bermain di belakang sana. Ada Rosi. Rosi Abdillah di sana ke depan. Masih kutang-kutik Agus Anang di sana. Ada Paimo di sana ke belakang, ada Derga ke depan, Agus di sana. Terupas Agus di sana long pass maksudnya. Wow! Luar biasa. Halo bola yang kurang cermat dari kiper di sana. Pendek maksudnya lewat satu pemain. Ada Mamat di sana maksudnya. Ada Demi di sana. Inilah artis Demi. Santai saja di sana. Berikan pada teman di sana nomor punggung 17. Maksudnya ke belakang lagi. Nomor punggung 4. Masih membuat crossing ke tengah. Ada teman di sana. Masih bisa diamankan oleh Dirga. Kontrol bola yang cukup bagus dari 16 di sana. Ada Lamsuri ke depan. Ada Demi di sana. Demi crossing maksudnya Demi. Lemah, crossing dari Demi ke depan lagi. Grandong kuasai bola, masih Grandong maksudnya kepada Huda. Ada Baimong, Agus ke depan, Agus kepada Huda maksudnya, masih bisa diamankan oleh pemain belakang Interten Banyuwangi. Terupas di sana, terjadi adu lari di sana. Pemain yang cukup muda nomor 10 ada gaplek di sana. Oh, masih bisa diamankan. Samping kiri ada Rosi. Juga ada Saiful di sana sudah bersiap. Di depan ada Huda di sana. Wow, tidak melihat di kiri. Samping kiri maksudnya. Kembali lagi ke belakang pada pendek. Jauh ke depan maksudnya kepada Huda. Nomor 11. Wow. Memainkan bola yang cukup cantik, ada Axel di sana. Ada Muhammad Qosim. Masih Paimo. Woi Paimo. Salah kontrol dari Paimo. 11 di sana. Masih 11 kuasai bola. Axel shooting Axel. Masih bisa diamankan oleh penjaga gawang.
mengambil tendangan pojok di sana. Ada Kang Demi tentunya. Nomor punggung 4 di sana bersiap shooting keras ke tengah. Crossing maksudnya. Ada Axel di sana. Nomor punggung 9 bersiap di sana, ada Mamat. Ke tengah Mamat di sana, nomor Demi maksudnya. Shooting dari Demi. Terlalu terburu-buru. Ada Rosi Abdillah ke depan kepada Huta maksudnya. On play di sana. Nomor punggung 10 crossing nebus dan gol yang cukup cantik sore hari ini, sangat cantik sekali. Bola crossing yang cukup liar di sana dimanfaatkan oleh nomor punggung 16 di sana. Siapa dia? Ada Lamsuri tentunya, pencetak gol pertama bagi Entertainment Banyuwangi tentunya. Ada Saiful di sana mencuri bola dan apa yang terjadi? On play di sana. Agus maksudnya dan shooting. Wow. Bukan harinya Agus ini. Shooting yang keras membentur Mister Gawang. Tendangan pojok Persib. Asar Agus di sana. Maksudnya masih bisa dibuang saja oleh pemain-pemain Entertain. Baimo ke depan kepada Granong di sana, lewat satu pemain maksudnya, bisa dihalau oleh pemain belakang dari Entertain Banyuwangi. Ada Agus ke tengah, Agus ada Derga. Pemberitahuan, yang punya sedan hitam lampunya menyala, nanti akhirnya tekor ya. Yang merasa punya sedan hitam, lampunya tetap menyala, mohon dimatikan. Terima kasih. Masih Entertain di sana menyerang dari sisi tengah. 16 Lamsuri di sana. Maksudnya ada terupas dari Lamsuri. Bisa diamankan oleh Gabriel di sana. Ada Grandong ke tengah kepada Baimo, diambil saja. Nomor 17 di sana, bukan pelanggaran di sana. Masih 17 di sana, kuasai bola masih kepada Demi. Masih Demi, terupas kecil maksudnya ke 16. Bisa diamankan oleh anak-anak All-Star tentunya. Rosi Agus ke tengah maksudnya. Ada Demi di sana, kuasai bola. Permainan yang cukup santai dari Entertain Banyuwangi. Ada Axel ke depan, Axel di sana. Nomor punggung 10 di sana sudah bersiap. Ada Dirga, ada Kosim. Tidak jelas di sana. Ada Rosi menunggu teman-teman di sana. Masih Rosi ke depan kepada Agus di sana. Tidak jelas umpan dari Ae Rosi. Ada Gabriel di sana. Masih Gabriel belakang kepada Paimo. Ada Grandong di sana dan wow, bukan pelanggaran. Clearance yang cukup bagus. Nomor 4 di sana kuasai bola. Ada Lamsuri, pemain yang cukup gaek sore hari ini. Masih ada Mamat. Masih Mamat di sana. Ke tengah, nomor 17 sudah bersiap. Ada Ridwan maksudnya kepada 15 di sana, ada Chandra. Masih bisa diamankan oleh Chandra. Ada Demi ke belakang. Demi di sana ke tengah, long pass. Ada Gabriel. Masih ada Axel di sana. Pemain yang cukup kecil, Axel lincah di sana. Pendik ke tengah maksudnya, masih bisa dihalau oleh pemain belakang Entertain Andri. Ada Mamat di sana. Sudah selesai. Sekali lagi permainan hari ini dua kali, tiga kali show. Oke, untuk penonton setia, untuk kemajuan anak-anak Persib,
juga sebagai penasihat All-Star Persib Sileragung Pesanggaran, juga penasihat dari Persib Pesanggaran. Sudah bersiap Haji Nasir. Ini kan buyung kok.